sumpah janji atau baiat itu membuat kontrak agar Allah merasa nyaman, merasa menjadi bagian dari perjuangan kita, sehingga Allah memberikan jalan keluar di setiap kita menghadapi kesulitan. Sekaligus sumpah janji ini menjadi komitmen kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amanah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Dengan ini berbaikan. Dengan ini berbaikan. Bersumpah dan berjanji. Bersumpah dan berjanji. Satu. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Dan teguh menjaga NKRI dalam setiap langkah dan tindakan. Dua. Setia kepada ideologi politik. Setia kepada ideologi politik. Rahmatan lil alamin. Dan memperjuangkan. Visi serta misi PKB dalam setiap langkah politik. Tiga. Saya berjanji dan berkomitmen untuk menegakkan disiplin PKB menjaga soliditas serta patuh dan setia kepada Ketua Umum DPP PKB sebagai mandataris tunggal utama PKB serta tidak akan pernah melakukan pengkhianatan dalam bentuk apapun. Empat. Saya berjanji dan berkomitmen untuk bekerja dengan penuh profesionalisme berintegritas dan efektif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Saya berjanji dan berkomitmen untuk mendengarkan memperjuangkan dan memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat serta konstituen yang saya wakili secara sungguh-sungguh dan penuh keadilan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPR. Demikian. Baiklah. Sumpah dan janji saya. Disaksikan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan harapan. Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Agar saya. Dapat menempatinya. Dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahi.